Nice. Okay, apa yang specialnya saya cakap kat kau? Yang specialnya hari ni sebab saya akan bawa dia naik. My love Mary. Okay, now kenapa saya nak bawa dia naik kereta ni? Sebab sebenarnya saya nak tukar colour. Saya nak tukar colour sebab saya tak nak pakai colour ni. Saya nak pakai colour lain. Dan juga saya buat ni supaya dia yang pilih colour untuk saya. Sebab apa? Kereta ni pun jadi saksi. Maksudnya naiknya kita orang. Naiknya Rina pun sebab pengorbanan kereta ni. Naik pun Amanda pun daripada kereta ni. Rina daripada kereta ni. Dan saya nak Rina pilih colour untuk saya. Untuk saya red colour ni. Bermaksud kat sini, colour ni pilihan Rina. Dan Rina kena pilih lah warna apa yang dia nak. Dan itu tanda hasil agak idea lah. Macam tu, okey. Apa tu lagi? Cepat kita pergi. Cepat Rina. Okey, sekarang ni bersama Siti Azharina. Dan kita dah lama tak buat konten. Dan hari ni kan nak tunjuk something yang asyik macam... Tunjuk bicep kan dah? Bukan. Ya Allah, bukan. Mana ada tunjuk bicep? Okey, dia macam ni. Tunjuk bicep. Bicep kat sini. Okey. Oh, bicep sini eh? Sorry, Kanda betul-betul minta maaf. Kanda tak tahu sebab Kanda baru buat bahagian dada. Kanda nak lapar. Kenapa? Nampak. Nampak tak? Kanda boleh bagi lapar. Okey. Apa yang Kanda nak buat ni? Kanda nak tunjuk something yang untuk Rina lah. Biar kalau Rina tengok ni, Rina rasa macam Rina akan cakap macam Rina akan rindu benda ni. Rindu. Ha, Rina akan rindu benda ni. Rina akan cakap, wih, aku nak balik lah pada zaman ni. Best lah zaman ni. Ha, zaman yang mana mak Rina dah famous waktu tu. Ha, waktu tu zaman tu mak Rina disebut-sebut. Huh? Waktu tu zaman Mak Rina naik mendadak. Halen, halen, halen waktu tu, okey? Zaman tu. Aku dah tak boleh nak. Kita main ambil-ambil. Sebab itu kan nak tunjuk something ni kat Rina. Dan Kanda nak tengok macam mana, okey? Jom kita pergi. Kanda nak Rina tunggu dekat sini sampai Kanda datang dan pegang kamera ni, okey? Okey, Kanda. Boraklah dengan apa-apa. Tunggu je, okey? Dia dah tak nak borak. Rina rasa apa? Dia dah tak nak rasa cakap apa-apa. Rasa apa Rina rasa disebabkan berkaitan dengan Mama Rina. So Rina memang tak ada idea. Rina memang tak tahu apa ke benda yang si budak KK, Mama KK ni nak tunjuk kat Rina. Jadi hari ni Rina akan ajar korang bersikit pasal kereta sebab Rina pernah ada pengalaman bekerja di bengkel-bengkel. Okay, first kat sini kita ada yang ni. Ni apa dia? Air contact. Lepas tu kat sini kita ada bahagian turbo. Kita ada bahagian turbo. Dia ada dua sebab untuk bagi kereta tu lagi berbunyi dia lagi padu, lagi kuat. Vum. Kalau lalu tu kereta dah kat sana dah. Bunyi baru datang, bunyi baru sampai tu. Yang ni, kain ni memang ada kat sini supaya senang lah. Kalau kotor boleh dia auto. Wiper ni memang sekali dengan kain. So kalau kotor terus auto bersih. Lepas tu, dia ada bagi engine kat sini. Engine ni tak boleh tunjuk lagi. Kalau nak tahu, nantikan. 2 hours later. Lambatlah kan ni. Lambatlah, panas ni. Korang kalau dengar Muhammad Iskandar ni kena banyak bersabar, banyak mengucap, banyak kena banyak berzikir, banyak istighfar eh kalau dengar Iskandar ni sebab dia sangat complicated. Meanwhile, cepatlah. Perbuatlah kamera Kanda dah gelap macam ni pun cerah lagi. Disebabkan Rina teman dia beli kamera hari tu, so dia mendapat kamera yang terbaik. Kanda kalau nak something yang terbaik dia kena stay safe sama Rina. Oh. Dia bawa kereta main video lah korang. Oh, ni ke? Ingat mana Puan Halen dah start famous. Ingat tak? Ingat. Waktu Puan Halen dia bagi cara macam mana nak tu.
Mana BMW ganda? Cukuplah ganda rin. Ya Allah. Dah lupa lah bagi. Aceh dah biasa BMW. Mana biasa naik lah. Oh naik ke? Baik, suruhlah naik. Wah, Rina rindulah kereta ni. Kanda kenapa tak buka ke pintu? Dulu mana kena buka pintu. Rina naik sini, Rina yang buka untuk Kanda. Kanda buka. Ya Allah, Kanda buka. Kanda buka time pakai BMW. Bila masa kau buka pakai mana pernah lagi? Adalah. Mana pernah? Okay, now Rina. Rina ingat tak kereta ni lagi? Ingat. Kau asal kau jadi besar-besar macam ni? Sebab kau ingat aku pakai baju macam tu, baju kotak-kotak, pakai suara selek macam tu gitu. Kenapa? Tu buka tu, panas lagi. Okay, sekarang ni Rina rindu kat kereta ni? Rina ingat tak lagi kereta ni? Rina rindu tu punya kereta. Rina ingat tak kereta ni lagi? Ingat. Okay, apa yang Rina ingat pasal kereta ni? Kereta ni lah yang Rina belajar U-turn. Belajar kereta lagi. Kena ambil Rina first content. First content. Okay, mula perjalanannya kena ambil first content. Kiranya ni kereta untuk apa tu? Mula-mula lah kita. Yeah. Ni adalah kereta di mana kereta ni adalah kereta yang selama 3 minggu kereta ni adalah jadi saksi yang mana Rina naik kereta ni. Kena marah-marah Rina. Bila masa marah-marah? Kena caci-caci. Eh, standard lah. Biasa tu, biasa tu normal. Okay, standard lah. Kenapa? Yeah. Terasa? Ni. Tak kisah. Dah, trigger. Okay, trigger sikit lah. Okay, tapi Rina tahu tak yang kereta ni ada? Sebab tu lah Kanda bawa kat sini. Dan satu lagi, kenapa Kanda bawa kereta ni dekat Rina? Kanda bawa kereta ni sebab Kanda nak suruh Rina pilih satu colour untuk kereta ni. Sebab Kanda akan wrap kereta ni. Bukan wrap BMW? Tak, kereta ni. Kanda akan wrap kereta ni. Sebab apa Kanda wrap kereta ni? Sebab kereta ni adalah kereta yang Kanda shoot dengan Rina. Okay. Dan sampai Rina berjaya. Sampai tak sekarang. Sampai Rina dikenali sebagai Rina RB dan macam-macam. Dulu tak ada bakat, sekarang ni semua orang dah suka. And then kadang just nak rasa macam if kalau nanti kita dah tiba-tiba di partnership, kita dibubarkan, Rina dengan awak kena guard dalam baru ke dengan orang lain ke apa. Maksudnya ini colour ni adalah pemberian hadiah yang macam mana daripada Rina sendiri. Kadang dah suruhkan Rina pilih untuk kereta ni. Faham? So tu akan dah. Sebenarnya Kanda, jadi Kanda nak ni lah. Sebenarnya walaupun tak ada Rina, tapi ada kenangan dengan Rina. Maksudnya benda ni kira macam moment lah. Moment kira macam okay, kali ni adalah kali yang dipilih oleh Rina. Dan Kanda akan pakai dan tanda appreciate Kanda untuk Rina. Sebab Kanda hargai Rina sebagai pemuka rezeki untuk Kanda. Dan kali ni kiranya special lah untuk tu. Untuk Kanda lah akhirnya. Sebab jujurnya abang Kanda bukan minta kita dibubarkan. If kalau dibubarkan, Kanda nak juga benda tu. Nak tahu sebab apa? Sebab Kanda nak tengok juga Rina dengan orang lain, macam mana Rina boleh kat tak dekat, atau Rina boleh kekalkan nama Rina. Sebab Kanda nak, tak nak lah orang cakap oh Rina ni Kanda je kat belakang dia. Nak lah kalau Rina ni ada nama belakang lain macam tu. Tapi Rina tak apa lagi. Tapi Rina dah sabarlah, panggil lah Rina ambil kat Rina. Tapi Rina tak apa lagi duduk bawah titik Kanda. Selalu bawa kita Kanda. Duduk hari tu buat kat Kota Adam. Masa macam tu. Macam mana Rina tahu? Tiap masa. Kanda wangi ya, cantik segi. Ah, tak ada masa. Okay, sekarang Rina. Pilih colour untuk Kanda. Mana? Kita akan pergi colour-colour lah. Suggestkan untuk Kanda colour mana pun yang menarik. Then Kanda akan buat kereta ni colour pilihan Rina. Okay. Menarik tak menarik? Rambut pun buat tu verse 2 dulu. Set rambut ni. Aduh. Rina rindu lah rambut tepat-tepat perang Kanda tu. Pegang. Aduh, kentung rambut panjang balik semula. Okay Rina. Okay. Rina pilihkan eh. Boleh. Okay. Rina nak pilihkan apa? Sekarang ke? Kalau rasa tunggu dah dulu. Tak ada Rina, Rina nak pilihkan apa? Kali. The next day. Hazrina. Sekarang ni kita dah sampai dekat mana ni? Dekat mana? Kau wow, mana nama tempat dia? Kita dah sampai kat mana? Sekiotek? Bukan Sekiotek tu. Ni. Vini Frog. Kau Sekiotek. Sekarang ni kita nak pilih colour. Ni Vini Frog. Jadi, Vini Frog. Kau terajang agak. Okay, sekarang ni kita nak pilih colour. Okay, Rina boleh pilih colour, apa semua colour, semua benda Rina boleh pilih. Jom. Boleh tengok. Jom, tunggu. Cepat, kita pergi pilih colour. Kita kena pilih colour sekarang juga. Okay. Kau faham? Cepat kan nak kita naik kerja lagi? Ha? Naik masuk kerja lagi. Kita macam kereta. Okay, jom kita pilih colour. Jom.
Assalamualaikum. Weh, happening je pekerja sini. Ini semua pekerja-pekerja abang Ganda. Okay. Ini kedai abang. Kedai abang pula. Kedai Ganda. Ini kedai Ganda lagi. Sekarang ni Ganda nak Rina pilih color yang Rina nak situ. Pilih color Rina nak. Dan nanti Rina tunjuk dekat brother-brother ni, okey, Rina nak color apa. Okey, ni pilih je color apa nak. Okay, Kanda dengan Rina dah pilih lah barang semua benda. Bukan barang, main colour. Bukan Kanda pilih, tapi Rina yang pilih sendiri. Tak tahu kenapa Rina pilih colour tu, tapi dia nak tak nak lah. Dia nampak garang sikit, gitu. Dia nampak garang kau. Kali ni memang betul nampak garang. Dia nampak. Jadi siapa tak tahu macam mana rupa dia nanti. Siapa tak tahu macam mana. Kita tunggu lagi. Jom kita. Wah, tengah posing. Jom kita tunggu dan lihat macam mana bentuk kaitannya, okey? Jom, let's go. Okey, itu sahaja untuk konten kali ini. Jumpa next video, next konten. Korang tunggu, okey, kereta tu? Ka. Ka. Ni. Na.